Dalam rangka memperingati hari lahir Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI yang pertama, salah satu program prioritas yang diusung oleh para penyuluh agama adalah pelestarian lingkungan hidup dengan mengusung tema yaitu Rawi Atu Bumi, Perkuat Moderasi. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat Bapak Ahmad Bahrudin dalam sambutannya menyatakan bahwa gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan sehat. Kami berharap dengan adanya gerakan ini bisa sukses dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, ujarnya. Kepala Kemenag Kabupaten Tulang Bawang Barat menambahkan, pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Kami berharap gerakan Tanam Sejuta Pohon ini dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan secara aktif terlibat dalam menjaga kelestariannya. Di samping itu, dirinya berharap agar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia semakin solid dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Terus proyeksikan kegiatan untuk perbaikan masyarakat dan pembangunan daerah dan terciptakannya kerukunan antar umat beragama. Tutupnya. Sebagai bentuk konkret dari program ini, Ketua IPARI Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Kepala Kantor Agama Tulang Bawang Barat, Kasubag Tata Usaha Kemenag Tubaba, Kasih Bimas Islam Kemenag Tubaba, Pengurus Dharma Wanita Kemenag Tubaba, Kepala KO Kecamatan Sekabupaten Tulang Bawang Barat, seluruh penyuluh agama dan pengurus agar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sekabupaten Tulang Bawang Barat. Melakukan aksi seremonial menanam sejuta pohon dan aksi zero plastik di seputaran kantor Kemenag Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Ini gerakan zero sampah plastik. Bu. Oke. Ya. Gerakan zero sampah teman-teman. Oke. Gitu Pak. Tuh di depan sana. Lagi malah action. Mau sampah. Oke. Sampah harus ditempatkan pada tempat sampah. Terus.
Serat Pangan. Kami penyuluh dari Kabupaten Tulambang Barat mengucapkan selamat harap ke satu Ibari. Mudah-mudahan depannya Ibari bisa lebih maju lagi. Oleh karena itu, mari kita sukseskan gerakan tanam 1000 pohon dengan mengambil tema rawat bumi tebar moderasi. Penyuluh agama Republik Indonesia. Jaya, 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 jaya. Pak Bipun. Ya, Pun. Kami Ipari Tulang Bawang Barat mengucapkan selamat hari lahir Ipari yang ke-1 tahun dengan gerakan tanam 1000000 pohon, rawat bumi, tebar moderasi. Ipari Tulang Bawang Barat luar biasa.